بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سقال hanya الله yang dengan nikmat-nikmatnya maka kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Pembahasan kali ini insyaAllah kita akan membahas tentang Al-Ujub. Al-Ujub itu bahasa kita bangga diri maka kekeliruan kita mengatakan anak bangga dengan Islam anak bangga dengan ini sebenarnya itu izzah yang betul kalau itu izzah karena al-ujub ini konotasinya buruk ya al-ujub lughatan secara bahasa itu artinya tarafu' merasa tinggi merasa paling atau merasa ter bidhamil ain wa jim ujub ya di domah ainnya dan di sukun jimnya ujub ay azahwu az wal kibr artinya adalah merasa tinggi sombong kalau ada rajulun mu'jab laki-laki yang dia ini merasa ujub berarti mahzuun bima yakunu minhu hasanan kana aw dia merasa paling baik itu dalam hal yang baik atau yang buruk kalau masalah istilah tentang ujub ini sebutkan al-imam al-jurjani Ibaratun antasawuri istiqaqi saksi rutbatan la yakunu mustahiqqan laha sebuah ungkapan menggambarkan tentang seseorang itu merasa berhak dalam satu tingkatan yang sebenarnya dia tidak berhak di situ. Dia bukan soleh merasa soleh, dia bukannya merasa ini. Nah kalau Al-Imam Al-Jurjani berarti kalau menyebutkan di kitabnya apa? Al-Ta'rifat. Kalau di Sanul Arab siapa? Ibnul Mandur. Kalau Az-Zubaydi apa? Tajul Arus. Ya, kenalan kitab. Kalau Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan Isti'adhamun ni'mah warukun ilaiha Merasa agung dengan kenikmatan dan merasa tenang Ma'anisyani idhafat ya ila mun'in Tapi dia melupakan siapa yang memberi kenikmatan itu Diberi ganteng, merasa paling ganteng Diberi kuat, merasa paling kuat Tanpa menisbahkan kepada Allah yang memberikan ini ujub ya dan ujub ini buruk ya dan ini termasuk syirik Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang mafhumul ujub apa itu ujub beliau mengatakan antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika engkau menganggap dirimu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain Mungkin merasa pintar, ah yang lain enggak lebih pintar dari saya. Merasa gandeng, yang lain enggak lebih ganteng daripada saya. Merasa paling berjasa, dan seterusnya. Karena memang ujub ini dalam masalah ibadah, juga dalam masalah dunia. Itu ada ujub. Ya. Maka beliau pernah mengatakan, Wala'a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Tidak ada, atau tidak aku ketahui, pada orang yang sholat itu sesuatu yang lebih buruk, lebih jelek daripada ujub. Sholat malam bisa lama, ujub. Sholat bisa istiqomah, ujub. Bisa di sholat pertama terus, ujub. Ini buruk sekali karena sholat itu ibadah yang mulia, yang pertama kali dihisab kalau ujub, berarti habis. Kemudian... Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau menjelaskan antara riak dan ujub dengan penjelasan yang bagus sekali. Beliau pernah mengatakan, wa kathiran nasu wal ujub. Banyak manusia itu menggandengkan antara riak dan ujub. Sama-sama penyakit hati, sama-sama merusak keikhlasan. Tapi ini ada perbedaan. ar min babi isyraqi bil khalqi riya itu kita berbuat syirik kepada Allah menyandingkan Allah dengan makhluk kita enggak mencari pujian Allah atau mencari pujian Allah plus pujian makhluk itu namanya riya wal ujub min babi isyraqin bin nafsi sedangkan ujub itu menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri wa halul mustakbir ini keadaan orang-orang yang sombong. Fal ta'ala sedangkan orang yang riak itu tidak merealisasikan firman Allah taala iyyaka na'bud. Kan dalam kalimat iyyaka na'bud itu asalnya na'buduka dikedepankan iyyaka agar kita ini benar-benar beribadah hanya untuk Allah semata mengharap pujian dari Allah, sanjungan dari Allah. Tapi kalau mengharap pujian dari orang, sanjungan dari orang, berarti ibadah kita ini belum lillah, belum murni, belum tulus. Wal mujab, sedangkan orang yang ujub, la taala, dia tidak merealisasikan firman Allah taala wa iya kanastain. Karena kalimat iya kanastain itu kita tahu kita senantiasa butuh kepada Allah kita ini lemah, kurang, dan kita ini merasa kecil. Maka senantiasa butuh pada Allah. Tapi kita merasa, wah saya bisa ini, bisa itu. Saya punya kemampuan ini dan itu. Berarti dia nastainya berkurang. Faman haqqaqa <tuh> iya kharaja Barang siapa yang dia merealisasikan iya kana'bud dengan benar, maka dia terbebas dari riya. Wa man haqqaqqa qawla wa iyyaka nasta'in kharaja anil i'jab dan barang siapa ya yang dia merealisasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in maka dia terbebas dari ujub. Maka benarlah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Al-Qayyim menuliskan menjelaskan tentang ia karena wa ia karena stain sampai tiga jilid besar. Apa nama kitabnya? Madari Jusalikin. Penjelasan tentang ia karena wa iya karena stain. pernah baca? Pernah lihat kitabnya? Minimalnya lihatlah. Ya, kitabnya ajaib, masya Allah. Cuma satu ayat ini diterangkan sampai tiga jilid. Satu jilidnya berapa? 600 sampai 500 halaman. Tebal ya. Kalau kita sepuluh ayat, satu jilid bisa. Tak bisa. Ya. Wakadhalika riya. Demikian juga riya. Min babi isyrakin fi uluhiyah. Termasuk syirik dalam uluhiyah itu kalau kita riya. Sedangkan ujub. Min babi isyrakin fi rububiyah. Ini disebutkan syekhul islam. Di dalam majmuk fatawa. Dakiknya beliau menjelaskan semacam ini. Ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan tahu tanda-tanda orang itu ria. Dan di sini saya sebutkan banyak sekali, namun akan saya sebutkan cuma beberapa. Faunaka ba'dul alamat wal imarat allati tadhuru fi sulukil mu'jab Di sana ada beberapa tanda, beberapa alamat yang nampak pada perilaku orang yang ujub pada dirinya. Di antaranya yang pertama apa? Kasratul hadis an banyak menyebutkan dirinya dikit-dikit dirinya dikit-dikit dirinya jadi kalau ada orang ngomong tentang masalah dakwah oh ana juga dulu dakwah di sana enggak jauh beda kok dan lebih banyak pengikutnya Yang ngomong masalah dakwah ngomong soal masalah masjid dulu saya jadi takmir masjid wah kalah juga kalian ngomong masalah keluarga saya itu loh, anak saya lebih banyak, 12 anak, semuanya hafid ini. Jadi merasa terus, sering yang diomong dirinya. Tapi kalau dia bukan orang ujub, mungkin ngomong masalah ini, oh ya, fulan itu Masya Allah. Ngomong bahasa mas ini, oh itu usat itu Masya Allah. Masalah ini, dia nggak nyebutkan dirinya sendiri. Kalau tanda orang ujub, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Kayak kayak nggak ada orang di dunia kecuali dirinya. Ujub ya. Dan ini bahaya ini, kalau semacam itu sudah dia merasa buta. Ya. Jadi di antara tanda ujub itu al ikthar minasana ala nafsi wa madhiha. Sering muji-muji dirinya dalam berbagai macam hal. Ya. Dalam masalah apapun, baik dunia atau terlebih masalah amal-amal soleh. Dunia pun bisa. Orang olahraga, olahraga begitu. Saya bagi saya gampang. Ini juga ujub. Dan ujub itu lebih ngeri daripada ria. Karena apa? Masalah dunia itu juga bisa ujub. Maka dikatakan kepada Hasan Al Basri, man syarunnas. Siapa manusia yang paling jelek itu? Ini kita nggak ngomong orang kafir ya, ngomong umumnya kaum muslimin. Beliau mengatakan man anahu annahu afdaluhum. Yang dia menyangka dirinya itu paling afdal masalah hafalan saya paling afdol paling banyak kemungkinan saya merasa paling mungkin ya masalah puasa saya paling banyak pokoknya merasa paling 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 dan ini penghancur amal ini berbahaya ya yang kedua orang yang ujub itu ada musima in nasihah dia nggak mau mendengar nasihat kenapa kok nggak mau mendengar nasihat Laung dia merasa paling pinter, paling alim, paling bagus. Ngapain perlu dinasehati? Kalau sudah merasa paling, 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 paling seperti itu. Ya, dan ini merusak, tauhid. Ya, dan ini dia biasanya merendahkan yang akan memberikan nasihat. Di antaranya lagi. Al farah uyubil akharin al Dia senang kalau ada yang susah. Temennya susah, senang dia, bahagia. Kena musibah, tambah bahagia. Temennya meninggal, tambah lagi bahagia, siap-siap untuk ninggal istrinya. Nah, ini orang-orang yang ujub itu diantara tandanya seperti itu. Dan antum bisa sendiri eh, Bacanya Nanti banyak sekali ini. Ini diantara tanda orang yang ujub. Lupa dengan dosa-dosanya. Tidak atau jarang menisbahkan ya kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada 20 itu. Kemudian dengan melihat uh, kondisi atau fenomena semacam ini, Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan di dalam dua kitabnya satu di Madara Salikin, yang satunya lagi di kitab apa ini ya. Beliau pernah mengatakan ini. Rubba dhanbin adkhala sahibahu sahibahul jannah. Wa rubba ma'siyatin adkhalat sahibahal jannah. Ya. Wa rubba hasanatin adkhalat sahibahan nar. Berapa banyak dosa yang menyebabkan pelakunya itu malah masuk surga. Berapa banyak maksiat yang menyebabkan pelakunya masuk surga dan berapa banyak kebaikan justru menyebabkan pelakunya itu masuk neraka. Kalu kefadali. Loh kok bisa seperti itu? Dosa tapi malah justru masuk surga. Kebaikan justru masuk neraka. Al-imam yang pernah menyebutkan, Yartakibul abdu dhanba, kasratan Ada seorang hamba yang dia melakukan suatu dosa atau bergelimang dalam maksiat. Akhirnya mewariskan pada dirinya itu rasa tidak tenang, bergejolak, sedih, nyesal, wan kisaran fil batin. Jadi batinnya itu merasa gundah, wa ikhbatan ilallah, Akhirnya dia kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, wa taubatan wa istighfaron, dan Akhirnya dia tobat dan istighfar, wa da'watan wa awwaban ila janabati rahmatillahi rabbil alamin dan dia kembali taubat kepada Allah kepada tobat ya kepada Allah kepada rahmatnya Allah Rabb akhirnya dia tobat akhirnya akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan catatkan tetapkan dia mendapatkan riduan ada juga wayatil abdu bil hasanah ada hamba yang dia datang dengan membawa kebaikan beramal soleh dengan amal solehnya zakatnya sedekahnya buahnya salatnya masya Allah puasanya luar biasa faturithu izan was dia akhirnya merasa mulia sombong ujub wama, wama yazalu muntafikan wama za, yazalu mustakbiran mudillan ala Allah rabbil alamin bihasanati maka dia senantiasa mendapatkan merasakan fakhir, sombong Meras, merasakan mustakbir, sombong kepada Allah dengan hasanah-hasanah ini maka Allah subhanahu wa ta'ala murka dan dia nanti dituliskan, diterapkan sebagai penduduk atau penghuni mereka mendapatkan ikob atau azab. Maka ulama dahulu diantaranya Mutarif bin Abdullah pernah La'an abita na'iman kalau aku malam hari itu ketiduran pulas sampai akhirnya bangunnya nggak bisa awal nggak bisa sholat malam dan subuhnya pun nggak di sholat pertama wa asbahana diman dan dalam kondisi aku ini nyesel aduh ya Allah ketiduran ahabu ilayya lebih aku cintai min an abita ko wa asbah daripada aku ini bangun sholat malam terus pagi-pagi merasa ujub ini anak-anak muda enggak ada yang kuat. Saya sudah 80 loh paling soal pertama. Itu kata beliau. Ya, lebih dicintai mending yang nyesal tadi. Ini disebutkan Imam Az-Zabi dalam syiar Al-A'la Dan beliau mengatakan, la aflah, wallahi la aflah. Demi Allah enggak akan pernah sukses, enggak akan beruntung. Man nafsahu au a'jabat Orang yang dia merekomendasikan, mensucikan dirinya dan merasa takjub dengan kehebatan kehebatannya. Ya, ini jemaah, hati-hati dengan sifat ujub. Dan kita ini sering, ya, sering kita ini mendapati diri kita ujub. Dan ujub ini lebih ngeri daripada ria. Kenapa? Karena kalau orang ria itu dia cari pujian orang lain. Kalau ujub, kadang dia nggak merasa. Pakaianku paling mahal ya, terus jalannya agak petantang-petantang ujub, dan ujub itu bukan hal yang baik, yang jelek juga ujub. Ih, yang lain pakaiannya ini kurang zuhud, saya paling zuhud, ini ujub, merasa paling zuhud juga ujub. Makanya susahnya seperti itu, ya. Dan zuhud ini berbahaya. Di antara bahaya bahayanya ujub, yang pertama dia sebagaimana perbuatan syirik yang lain. yubtilul amal. Menghapuskan amalan. Li'annahu minasyirkil Karena ini termasuk syirik azghar. Jadi syirik itu dibagi dua. Syirik besar sama syirik kecil. Itu nama pembagian. ya. Yang dua-duanya ini menghancurkan amalan. Cuma yang syirik besar ini, dia bisa mengeluarkan orang dari islam. Seri kecil, walaupun namanya kecil, tapi dia dosa besar. Ria seri kecil. Ini juga ujub seri kecil. Tapi dosanya dosa besar. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, Al-halak fi syai'ain atau fi snaytain. Kehancuran itu ada dua. Yang pertama al-ujub. Yang kedua al-kunut. Yang pertama ujub merasa bangga. Merasa hebat, merasa paling atau ter dan yang kedua itu putus asa. Beliau mengumpulkan dua hal ini karena apa? As-sa'adata la tunalu illa bitolab wa tashmir. Ya. Kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali kita beramal, menuntut, mengerjakan. Wal -qanit Sedangkan orang yang putus asa itu dia tidak mau beramal. Wal muradi. Sedangkan orang yang ujub, dia menyangka dirinya sudah sukses. Orang yang sudah ujub, yang sering ujub, dalam ibadah misalnya Ramadan, dia santai. Keluar dari bulan Ramadan, nyantai saja. Tidak ada perasaan khawatir, tidak diterima oleh Allah. Tidak ada perasaan dia cemas. Sedangkan orang yang tidak ujub, dia khawatir. Diterima enggak ya? diterima apa yang enggak ya. Dan kita lebih banyak yang ujub atau yang cemas. Kita kalau bulan syawal, masuk syawal, itu buahnya orang geber gembira kan? Iya. Dan jarang yang dia sedih. Kalau sedih pun mungkin karena enggak ada pakai baju baru. Makanan banyak mungkin itu. Tapi kalau masalah amalan, jarang. Maka Umar bin Abdul Aziz kan pernah keluar. Kemudian menampakkan kesedihan dan sedih. Ditanya sama orang-orang. Ya Amirul Mukminin, Bukankah ini hari bahagia? Betul. Ini hari kebahagiaan. Tapi dulu salafuna soleh, beberapa orang menampakkan kesedihan. Kenapa? Khawatir. Kalau-kalau amalannya selama Ramadan enggak diterima. Bahkan beberapa salaf, ya, diantaranya Ali bin Abi Thalib kabarkan kepadaku siapa yang amalnya diterima. Saya akan ucapkan selamat baginya. Dan kabarkan kepadaku amalan yang tidak diterima. Biar aku katakan kepadanya supaya dia bersedih. Karena kita enggak tahu, maka kita harus tetap waspada, hati-hati. Harus cemas ya. Semalam yang sholat merasa sholatnya diterima itu khawatirnya ujub. Jadi kalau orang ujub itu dia akan puas dengan amalan sekali dua kali. Makanya kita dilarang untuk ujub. Dan Nabi SAW Salah Salasun muhlikat ada tiga hal yang menjadikan orang itu binasa. Syuhun muto, bakhil yang diikuti. Gak mau bantu, gak mau nyumbang, gak mau ini. Orangnya itu pelit, bakhil, kedekut. Bahasa kita cetil. Ya. Ngeluarkan itu eman-eman sekali. Dan ini ada di kalangan penuntut ilmu. Karena sifat itu kalau nggak diperangi, dia akan terus seperti itu. Karena memang Sedekah itu seperti orang perang harus keluarkan, ya. wahawan mutabak atau hawa nafsu yang diikuti. Ini juga berbahaya, pingin apa lakukan, pingin apa lakukan ini bahaya. Wa ijabul mari bi dan seseorang itu bangga terhadap dirinya. Ini juga ngeri, maka. Biasanya muncul orang-orang yang ujub ini yang Allah berikan kenikmatan banyak. Ya. Diberikan ganteng, ujub dengan gantengnya. Berikan bodinya bagus, ujub dengan bodinya. Berikan kesehatan, ujub dengan kesehatannya. Padahal siapa yang ngasih? Allah. Ana lu enggak olahraga sehat. Lupa yang ngasih kesehatan siapa. Ini berbahaya semacam ini. Lebih berbahaya lagi ujubnya dalam hal yang jelek. Ya, diuji sama Allah, makanya susah ini susah. Saya lo paling sabar. Padahal gak sabar. Kalau sama-sama mau dikasih mau nggak? Mau. Wah ini lebih bahaya. Ya. Maka al Imam Ibnul Qayyim rahmatakan. di dalam kitabnya Al Fawaid, la shay'a afsadul amal min ujub waru nas. Tidak ada sesuatu yang paling menghancurkan amalan kita daripada ujub dan pria ya ujub sama pria ini yang yang pertama yang kedua annahu sababu Ghadabillah ujub ini sebab Allah murka kepadanya Karena Allah mengatakan dalam surat Luqman wala tusair khaddakal nasi wala tamsyifil ardi maroha. Allah mengatakan wala tamsyifil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam kondisi maroh. Maroh itu merasa bangga. Innallaha la yuhibbu kullam mukhtaling fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai Allah tidak mencintai setiap orang yang merasa tinggi, merasa fakhir, merasa sombong. Dan kalau Allah tidak cinta berarti Allah murka. Dan kalau Allah murka maka Allah akan mengazab dirinya. Yang ketiga, annahu sababul ghurur. Bahwasanya Ujub ini sebab orang tertipu. Al-Imam Ibn Jauzi, beliau menyebutkan, I'lam, anna min asbabil kibar al-ujubu, wa inna min, wa inna man u'jiba bi syai'in Ketahuilah, di antara penyebab sombong itu ujub, bangga diri. Dan sesungguhnya orang yang sudah ujub pada dirinya, dia akan sombong. Dan Anas bin Malik menyebutkan hadis dari Nabi, laulam takunutuz nibun, andekan kalian itu nggak berbuat dosa, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalika. al ujuba al ujuba. Kalau kalian itu beramal soleh semuanya, nanti Allah akan hancurkan ya. Khawatir kalau orang tuh beramal soleh terus tuh, dia akan muncul yang lebih bahaya daripada amal soleh. Apa ujub? Jadi, kalau kita lihat, ya, ada dua dalil yang kayaknya kontradiksi: Allah melarang kita, rasul melarang kita, itu orangnya bermaksiat terus karena nanti akan Allah hancurkan, Allah ganti kaum yang lain yang menyembah Allah. Tapi di hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalian itu nggak mungkin ibadah amal soleh terus pasti ada yang maksiat jadi kalau di pondok di tempat pendidikan semacam ini ada anak maksiat itu ya nggak masalah sekali dua kali ya. nanti akan ada kelihatan orang yang mau amar ma'ruf naik mungkar ada yang males ada yang cuek nah itu ketahuan jadi kalau di pondok ada salam ada yang rajin assalamualaikum salam. ada yang rajin diem aja ya sampai nabrak tembok gitu ada ya itu kan menunjukkan macam-macam ini biar apa? Biar seimbang. Nah kalau orang beramal soleh terus, gak ada yang berbuat jelek, gak ada yang berbuat jelek, gak ada yang berbuat jelek, khawatirnya nanti kita ini. Nah itu, lucu. Di pondok ini ada enggak yang berbuat jelek? Ya ada. Pasti ada. Kalau enggak, enggak mungkin. Dan perbuatan jelek itu kan bertingkat-tingkat. Jadi kalau ada yang nakal, itu adalah ladang pahala bagi yang baik. Ya, dan yang baik pun nanti akan suatu ketika nakal. SD-nya baik, SMP baik, SMA ngerasakan, wah oh, enak ini, coba ah kabur. Nah nakal-nakal dikit, itu hal yang lumrah. Itu kehidupan manusia. Tidak ada manusia itu dari ceprol sampai meninggal, dia lurus terus. Kecuali yang Allah jaga seperti para nabi dan rasul. Ya kan? Makanya saya sering ulang-ulang, kita ini sebaik apapun punya masa lalu dan sejelek apapun punya masa depan. Ya. Jadi dikhawatirkan kalau kita beramal soleh terus itu ujub diketakutkan tapi mungkin nggak kita beramal soleh terus ngapal Al-Quran terus rajin sholatnya rajin terus lawang ngap, ibadah puasa baru sebulan habis itu futur muncul murajaah baru sebentar futur muncul ya maka seorang laki-laki pernah melihat Bashar bin Al-Hafi ngomong padanya la yaghurrannaka minni. Jangan pernah kamu tertipu melihat aku. Jadi kalau kita lagi ibadah salat, lagi ngaji dideketi orang, kemudian lihat kita takjub, kita ngomong seperti itu. Jangan ketipu lihat saya. Kenapa? Fa inna iblis butuh ala fisinin summa sara ila masara ilai. Iblis itu menyembah kepada Allah berapa tahun? Ribuan tahun. Ya kan? tapi dosanya satu diusir dari surga. Ya, maka sebagian orang sufi mengatakan gini, makhluk Allah itu yang paling ikhlas dan yang paling sungguh-sungguh ibadah iblis mengalahkan malaikat. Kenapa? Karena iblis itu ibadahnya sudah ribuan tahun, kemudian suruh nyembah Adam nggak mau sama sekali. Benar apa salah? Benar apa salah ini? Salah. Memang iblis ibadah kepada Allah ribuan tahun betul. Tapi nyembah Adam ini bukan menyekutukan Allah tapi sembah penghormatan. Dan ini syubhat ini tersebar di kalangan anak-anak muda itu. Berarti iblis itu lebih alim, lebih mulia daripada malaikat subhanallah. Padahal Allah mengatakan aba wa kana minal kafirin kok. Minal kafir. Ini jemaah. Jadi kalau ada kita takjub dengan orang, jangan kita puji, jangan kita tampakkan takjubannya. Dan kalau orang lain merasa kita lagi ibadah, ada orang lain merasa takjub dengan kita, ya kita juga jangan merasa bangga. Lihat apa? Lihat orang alim ya. Orang alim apa? Baru baca segitu orang alim. Ya makanya ini nasihatnya bagus. Kalau engkau melihat ya yang ada pada diriku sesuatu, jangan heran, jangan takjub, jangan kagum. Karena iblis beribadah kepada Allah ribuan tahun saja itu terjadi apa yang terjadi. Diusir dari surga bahkan dijauhkan dari rahmat dilaknat oleh Allah. Apalagi kita yang belum ibadah ribuan tahun. Janin itu ibadah belum? Belum. Ya kan? Yang ketiga, annahu sababu intisyaril hawa wa nisyani Bahwasanya ujub itu sebab tersebarnya hawa nafsu dan lupanya kita terhadap dosa tadi yang sudah disebutkan laulam takunu tudnibun andaikan kalian itu bukan atau tidak berdosa sama sekali itu aku khawatir kata nabi alaikum terjadi kepada kalian maahuwa akbaru dalik. lebih mengkhawatirkan daripada perbuatan dosa itu al ujuba al ujuba kenapa? Karena kalau orang berbuat dosa seperti minum, berzina, kemudian membunuh, itu tahu dosa, dan kemungkinan besar dia akan tobat. Berbeda dengan orang yang ujub, ibadah kita sudah banyak ya, sedekah kita banyak ya, dikhawatirkan dia enggak tobat. Apalagi enggak ada yang menyadarkan, "Oh iya ya, kita baru sadar ya, ternyata kita ini paling hebat ya, malah yang lainnya, oh iya ya." amalan kita diingatkan sekalian. Kan ada kadang sekumpulan anak-anak itu ngomong, ngomong masalah hal yang kecil, kelas. Eh, kelas kita itu paling bagus. Oh iya, eh, kelas kita juga paling pinter-pinter. Oh iya juga, kelas kita lo paling, oh disebutkan akhirnya, ujubnya semakin banyak. Ini yang sering terjadi. Maka kalau ada kekurangan baru kita sadar. Jadi musibah atau kekurangan yang menurut kita itu jelek, itu hakikatnya bagus. Karena diantaranya sebagai tanbih, sebagai peringatan dari Allah untuk kita. Maka penyair mengatakan wal ujub Ujub hindarilah. Innal ujuba muhtarifun a'mali sahibihi fi sailil aram. Karena ujub ini akan menghancur, menghanyutkan amalan pelakunya di banjir yang sangat dalam. hati-hati nah, dengan masalah ujub ini. Pernah enggak ujub? Saya enggak pernah ujub Pak Ustaz. Itu sudah ujub. Ya enggak orang mengatakan saya nggak pernah ujub, berarti kan keren sekali. Itu pun sudah ujub. Jadi nggak nggak mudah kalau kita dengan mud, nggak mudah susah. Ada mungkin kita di antara kita ada yang pernah ujub dengan pakaian yang mahal. Ada mungkin ujub dengan badan yang bagus. Ada yang ujub dengan tingginya, ada yang ujub dengan kecilnya. Ada yang ujub dengan gemuknya, ada yang ujub dengan kurusnya. Nanti kita bacakan, emang ada atau ujub masalah dunia? Ada. Saya bisa tadi baca Minhajul Qasidin ada banyak ternyata ujub masalah dunia. Tapi saya nggak masukkan karena nggak mungkin selesai. Ya, antum baca kalau mau. Anak ada kitabnya, Muhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian yang kelima, eh, yang kelima, yang ke berapa tadi? Yang keempat, al bughdu Minal ghair. Ternyata ujub ini menyebabkan benci dengan yang lain. Baik kita yang benci kepada orang lain atau orang lain benci kepada kita. Tariqun ila khudlanil abdi bihaisu Ini yukallifuhullahu ila nafsi falayansuruh. Ini yang benar ya. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala berpaling kepada seorang hamba itu Allah membebankan hamba itu pada urusannya sendiri. Maka Allah nggak menolong. Maka sebagian kaum muslimin yang dulu perang itu merasa bangga dengan banyaknya jumlah dan akhirnya kalah. Dan kita tahu beberapa kali kejadian semacam itu. Maka kalau panglima perang melihat ada orang-orang bangga, kemudian akhirnya lupa dengan tujuan dia ciptakan seperti kiamulail, seperti banyak berdoa, maka kemungkinan ini kalah. Ya. Yang kelima, annahu sababul kiber. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya ujub ini sebab orang itu bisa sombong. Dan ujub dengan sombong beda. Ya. Ujub dengan sombong itu beda. Bedanya apa? Kalau ujub itu kita merasa lebih atau paling tanpa merendahkan. Jadi kalau saya di sini paling saya merasa ini saya paling dermawan. Saya di sini merasa paling berjasa tanpa merendahkan yang lain. Itu namanya ujub. Kalau kiber itu saya paling dermawan yang lainnya ah nggak ada apa-apanya merendahkan meskipun sedikit itu kiber bahaya mana bahaya kiber karena ujub itu dosa besar tapi kiber lebih besar dan kiber itu Dikatakan oleh Rasulullah, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqala min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya itu sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Ya. Yang keenam, bahwasanya al-ujub ini adalah min alamati jahil, tanda kebodohan. Abu Darda pernah mengatakan, siapa namanya Abu Darda? al waimir alamatul jahli salasun tanda orang bodoh itu tiga berarti kalau ada di sini tanda ini pada diri kita berarti kita bodoh yang pertama al ujubu merasa dirinya paling pinter nilainya enam yang lain sembilan oh saya paling pinter ini kalian kebalik nilainya ujub ini yang kedua kasratul mantik fi nih Suka ngomong yang gak ada manfaatnya, semua dikomentari, semua diurusi. Ini termasuk tanda dia orang bodoh karena waktu itu mahal. Sedangkan apa yang kita keluarkan dari lisan kita ini termasuk perbuatan, dan nanti dicatat malaikat. Dan termasuk orang bodoh itu melarang sesuatu, tapi melakukan atau kebalikannya memerintahkan sesuatu tapi meninggalkan. Ini kalau ada salah satu pada diri kita ujub atau banyak ngomong yang enggak manfaat atau memerintahkan tapi tidak melaksanakan sebagaimana firman Allah apa atak murunan bil birri wa anfusakum wa antum tatulun alkitab afala taqilun afala ta kilun, maksudnya kamu enggak pinter enggak berpikir maka Masruk mengatakan Masruk ini siapa Muridnya Aisyah, disebut Masruk karena waktu bayi lahir hilang. Hilang beberapa hari ketemu lagi, terus dikasih nama Masruk. Ya. Jadi ada beberapa rawi yang nama unik-unik. Namamu kok dicuri? Lawang dia memang waktu bayi hilang, gak tahu dicuri apa enggak. Sudah ketemu, walah anakku Masruk, leh Masruk. Kalau bahasa kita dicolong, leh dicolong. Atau hilang, namanya siapa? Hilang ya kalau kehilangan ada ini hilang ada juga namanya doa apa doif ada Do'if itu bukan orangnya apalanya lemah bukan apalanya kuat tapi memang fisiknya lemah namanya ad ya ada namanya macam-macam ini termasuk muridnya Aisyah beliau pernah mengatakan kafa bil mar'i ilman an Allah." cukuplah orang itu dikatakan alim kalau dia takut kepada Allah jadi meskipun hafalan sedikit ya pendidikannya biasa. Mungkin bacanya juga jarang, kajian mungkin sepekan cuma dua kali, tiga kali. Tapi dia tahu ilmu dikit diamalkan, kemudian tahu larangan Allah dia tinggalkan, kemudian takut kepada Allah, ini dia alim sejati. Karena Allah mengatakan, innama ibadi Jadi yang alim itu adalah orang-orang yang takut pada Allah. Tapi kelihatan ilmunya banyak, gelarnya pangkatnya, jabatannya, masya Allah, tapi sering menerjang larangan Allah oh, itu jahil. Makanya Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Amr bin Hakam. Dan kunyahnya dulu sama orang-orang Quraisy diberikan gelar Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Kalau ada datang beliau masalah apapun beres. Beliau cerdas, kuat, gagah, pemberani, maka sampai Nabi berdoa supaya Islam dikuatkan salah satu dari dua orang. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Tapi ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Hatinya lebih bersih, lebih bagus. Dan Amr bin Hisham ini dikatakan sebagai Abu Jahal oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tahu Muhammad itu siapa. Dan tahu Muhammad itu nggak pernah berdosa dari bisa ngomong sampai diangkat Nabi sampai meninggal tapi dia nggak mau menerima kebenaran yang nyata. Maka disebut Abu, bukan Abu Jahlu, Abu Jahli bukan, tapi Abu Jahal. Bodoh sekali. ya Itu lakob dari Nabi. Nama kunyahnya, kunyah aslinya Abul Hakam. Ya kalau kita mau tahu. ya Makanya Mas mengatakan, Kafa bil mar'i ilman an Allah Cukuplah orang itu dikatakan berilmu, kalau takut kepada Allah, wa kafa bil dan cukuplah orang itu dikatakan bodoh kalau dia takjub dengan ilmunya, yang lebih aneh lagi, yang dia bodoh takjub dengan dirinya, itu yang lebih aneh. Dan ini kejadian di zaman ini banyak, ya, lebih ngeri lagi. Dan yang terakhir yaitu yang an su'ali ahli ilmu di antara bahayanya orang yang ujub itu dia malas bertanya kepada ahlul ilmi tahu banyak permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupan tapi merasa menurut saya ini yang benar ah menurut hemat saya begini jadi dia merasa alim ya minal ulama padahal dia jahil minal juhala dan ini bahaya jadi kalau ada permasalahan itu tanyakan ya ada Ustadz Aris sebenarnya Muhammad ada yang lulusan Medina Antum tanyakan. Jangan sendiri. Terus jangan anggap permasalahan itu kecil. Dalam Islam itu enggak ada masalah yang kecil. Contoh misalnya, kalau jenengan ditanya, Pak, saya ini pekerja berat di bulan Ramadan, saya sebagai tulang punggung. Karena bapak-bapak enggak -bapak mungkin tulang rusuk ya. Lah, anak saya itu ada 12 belas. Kemudian kerjaan saya berat ini, saya nggak ada kerjaan kecuali itu, saya boleh nggak puasa. Jadi saya nanti nggak puasa terus boleh apa enggak, jadi kan jawab apa? Tuh, saya tanya, jadi kan jawab apa? Ini kan sering kan ada kejadian semacam ini di masyarakat banyak nggak? Dia nggak mau puasa gara-gara kerja berat, mungkin kerja batu, mungkin kerja ngaspal mungkin kerja yang lain. Iya apa enggak? Atau mungkin di kilang minyak atau di batu bara. Nah, kalau jaringan ditanya jawabannya apa? Boleh apa enggak? Boleh, enggak? Enggak boleh. Boleh enggak enggak jawaban. Tanyakan pada alul ilmi. Ya. Jadi semacam ini yang terbaik itu harusnya dia tetap puasa. Ya, dia puasa dan cari pekerjaan yang lebih ringan. Tapi kalau alasannya seperti daerah Burundi, daerah Afrika. Nyari kerjaan tuh susahnya minta ampun. Setelah dapat gajinya kecilnya minta ampun. Kalau nggak kerja sudah rata-rata sakit mati. Nah itu bagaimana? Nah kondisi semacam ini ulama berbeda pendapat ada dua. Jumhur ulama seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan dia hendaknya puasannya puasa. Kalau dia tidak kuat di tengah hari dia minum atau makan dengan sembunyi dan melanjutkan menahan diri sampai sore. Dan nanti dia wajib kodok. Ada juga pendapat ulama, oh enggak apa-apa dia enggak puasa. Ini pendapatnya lemah. Dibantah oleh Syalbani, Syasul Fawzan, Syabinba, Syasul ya Karena hukum asal orang itu tetap puasa. Kalau enggak ada udur syari. Nah ini kadang sering permasalahan-permasalahan sepele Tapi bagi kita enggak masalah. Karena apa? Ikjabun nafsi. Saya ini ah ini beres, ini beres. Padahal banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat itu orang tanya sepele dan kita nggak boleh menjawab itu dengan sepele. Ya banyak kan permasalahan semacam ini dan ada orang yang dia bilang Pak Ustad, saya kemarin tahun lalu ya saya 10 hari nggak puasa terus saya berfida. Kenapa? Saya ngetol nggak boleh. Kalau sudah nggak puasa itu pun mentok-mentoknya ulama tetap mengatakan kodok. Nggak ada yang mengatakan fidyah. Fidyah itu bagi laki-laki tua renta, perempuan tua renta, atau menyusui, atau hamil. Itu pun ada tiga khilaf bagi yang hamil dan menyusui, tiga kondisi. yang orang-orang sekarang kan ngambil enaknya, cuma lihat, buka jeret, ini menyimpulkan, nggak boleh. Kalau dia berani menyimpulkan, berarti ikjabu nafsi. Nggak belajar bahasa Arab, nggak tahu usul fikih, nggak tahu kuat fikih, tapi bisa me menyimpulkan diri. Dan ini banyak juga ikjabu nafsi. Ya. Ini saya menyebutkan al ujub fil ah, atau dalam keadaan dalam penampilan. Kalau mau dibaca di menhajul uh, minhajul qasidin itu ujub dengan pakaian, ujub dengan penampilan, ujub dengan pemikiran, ujub dengan ini ada. Perhatikan, ini ambil, saya ngambil cuma satu. Sebuah hadis yang saya diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Bainama rajulun yatabakhtaru fi burudain wa qad a'jabathu nafsuhu khasafallahu bihil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah ada seseorang yang dia merasa bangga dengan pakaian burdunya pakaian jubahnya merasa angkuh bangga jalan ledaliti gaya gitu dan dia ucap pada dirinya maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menenggelamkan dia dan dia di dalam bumi sampai sekarang dari zaman itu sampai sekarang sampai nanti dikeluarkan pada hari kiamat. Ini sebagai contoh. Masalah pakaian, masalah dunia kita ujub aja semacam ini. Bagaimana dengan masalah masalah akhirat? Ini jemaah ya. Adapun kiber, insya Allah kita tahu. Saya akan hanya baca poinnya. Kalau kiber itu juga banyak. Dan ada sepuluhan, saya cuma nyebutkan lima. Yang pertama, sombong itu sebab dia berpaling dari rahmat Allah, berpaling dari petunjuk Allah. Yang kedua, Allah tidak akan mencintainya. Yang ketiga, Dia tidak akan masuk surga. Yang keempat, neraka itu dikhususkan bagi orang-orang yang sombong. Dan yang kelima, Orang-orang yang sombong di muka bumi ini merasa besar, maka di akhirat nanti dibikin kecil-kecil. Paling gede itu seperti semut. Itu orang-orang yang sombong, paling besarnya seperti semut. Padahal kita tahu, penduduk neraka giginya tok itu sebesar gunung Uhud. Kulitnya itu tebal sekali. Tapi bagi orang-orang yang sombong, dikecilkan. Yuh syarul barun wal mutakabirun yaumal qiyamah fi surrati yatuhum nas lihawanim ala Allah ya nanti orang-orang yang sombong orang-orang yang angkuh pada hari kiamat dijadikan oleh Allah bentuknya itu kecil sekali ya dia sehingga orang-orang menganggapnya dia remeh ini hadisnya hasan diriatkan oleh Imam Al-Bazzar ya. dan juga ini saya tambahi ternyata ya orang-orang yang sombong tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat seperti hadis manjarro thaubahu khuyala lam yang durillahu ilaihi yaumal qiyamah orang-orang yang menurunkan pakaiannya karena sombong Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat perhatikan kalau kita mau sedikit ya menguraikan sedikit aja dalam masalah isbal itu ada dua kalau sombong itu hukumannya Allah tidak akan melihat, tidak akan mengajak bicara dan membiarkan pada hari kiamat. Kalau nggak sombong, dia finnar. Hadisnya ada dan saya kemarin sudah kumpulkan hadisnya. Jadi ternyata hadis tentang isbal itu dua. Kalau sombong, Allah nggak akan melihat dia, nggak akan mengajak bicara dan nggak ada ngurusi. Itu kalau sombong. Tanpa sombong secara umum, ya menjulurkan pakaian itu finnar. Ini perlu dipahami dan nggak usah berdalil dengan Abu Bakar karena sudah dibantah dijelaskan secara detail oleh para ulama di dalam syarah-syarah hadis tersebut dan ada hadis khusus tentang masalah sholat ya barang siapa yang sombong dalam kondisi sholat la yang durullah Allah nggak akan lihat dia makanya beberapa santri-santri yang di mahat-mahat klasik mahat-mahat salafiyah itu mereka kalau sholat nggak ada yang isbal karena tahu di situ tapi di luar sholat tetap isbal Ya, sayangnya mereka nggak mau membaca seluruh hadisnya dan penjelasan para ulama. jamaah rahimani wa Apa yang menyebabkan orang itu ujub? Banyak banyak hal yang menyebabkan orang itu ujub. Ya, yang pertama itu adalah jahil kebodohan. Dan di sini saya nggak menjelas nggak membacakan semuanya. Kebodohan itu menyebabkan banyak sekali dosa. Ini kebodohan itu Bukan berarti orang itu dedel, bukan. Kebodohan itu dia nggak mau belajar masa bodoh. Tapi kalau dia sudah belajar ngaji, nggak paham-paham. Dia ikut kajian, nggak paham-paham. Belajar bahasa Arab, nggak apal-apal. Itu bukan masuk kebodohan di situ, bukan. Jadi kebodohan itu dia nggak mau memperbaiki dirinya. Nggak mau menghadiri majelis ilmu. Dan didatangkan dalil dia menolak itu kebodohan yang asli. Ya. Dan ini yang berbahaya. Dan kalau semacam itu, maka akan muncul riak, muncul ujub, muncul dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena semua kesalahan, semua kebaikan itu diketahui dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak tahu. Makanya ajak orang lain untuk belajar dan belajar. Ya. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu ujub, yaitu pujian orang lain kepadanya, sanjungan kepadanya, dan dibantu oleh syaitan. Makanya kalau ada orang yang suka muji itu, kita nasihati jangan suka muji. Apalagi memuji yang tidak pantas. Baru datang, belajar baru kemarin sore pakai jubah, ih subhanallah, ulama dari mana? Ini tidak boleh semacam itu. Ini mau tujuannya muji atau merendahkan? Jangan. Jangan biasakan. Lisan kita ini sering seperti itu ya. Maka Al-Maruti pernah mengatakan, min aqwa asbabil ujub kasratu madihil mutakarribin ya kebanyakan sebab ujub itu karena ada pujian dari orang-orang dekat Ih, masya Allah baju antum gini kalau didoakan boleh masya Allah bagus bajunya kemudian dia doakan baju baru ilbas jadi dan wa tapi sudah tahu bajunya jelek sudah tahu sudah ada temil-temilan masya Allah zul sekali nggak dibantu disakiti lagi Tidak boleh ya <tuh> maka disebutkan ya yang kemarin kita Nabi saw kalau ada orang suka muji Nabi mengatakan, wailaka kota taunu kasahibi kamu mau memenggal leher saudaramu kota taunu kasahibi kamu memenggal leher saudaramu itu diulang-ulang sama Nabi saw yang ketiga penyebab orang itu ujub adalah ihmalut tazkiyatun nafas dia tidak membersihkan diri jadi seharusnya saya ini katakan pada diri saya pribadi dan antum sekalian. Setiap malam atau setiap hari itu ada muhasabah. Hari ini saya beramal apa? Saya hari ini berbuat dosa apa? Subhanallah, dosa saya lebih banyak daripada amal. Tadi enggak zikir pagi, enggak zikir petang, masih ngomong tetangga. Ini harusnya hisap. Dan kalau kita sering menghisap diri, hisap kita nanti ringan. Ya. Tapi kalau kita itu sering pegang HP, blek, pegang HP, blek ini ya sering. Ya. Yang keempat, yang menyebabkan orang itu ujub muhalatatul akifa wa muqaratu nafsihi biman Orang yang suka berhubungan dengan orang-orang yang merasa cukup dengan amal-amalan yang orangnya itu di bawah kita dalam masalah amal soleh. Ya. Ini yang menyebabkan orang itu ujub. Dan yang kelima, saya anggap yang terakhir aja. Yang menyebabkan orang itu ujub itu adalah tarbiyatul abawain. Pendidikan orang tua yang keliru. Orang tua anaknya pakai ini, uh, gua -e, anak -e, anaknya sapa le? bilang, anaknya e togone. Ya kan? Sering orang tua kan muji berlebi oh, anak -e, anaknya berlebihan. Uh, oh, gantengnya anak sapa kalau ngomong anaknya e togone, bi gitu gimana? Ini kan sering berlebihan. Nah, dari orang tua semacam ini pakai baju dipuji lebih, nanti bisa ini dipuji lebih Muji itu yang lumrah. wah subhanallah masya allah bagus nak ini udah cukup jangan uh kamu nak paling pinter sepondok ya wah anaknya siapa dulu gitu, gitu Ya kayak gini nanti anaknya terbiasa semacam itu ini pendidikan yang keliru dari orang tua kita ya kita hindarkan ya ini jamaah rahimani rahimakumullah setelah kita mengetahui bahayanya dan sebabnya kita butuh untuk obat Nanti kalau bisa antum baca ini bagus ya. Anak tulis ambil dari uh, kitab Minhajul Qasidin. I'lam <tuhilah>, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa mun'im alaika biijadika wa ijadi a'malika. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang memberikan nikmat kepadamu. Menjadikanmu ada dan menjadikan amalanmu ada. <tuhilah>, wa asbabu a'malika. <tuh>, dan yang menyebabkan amalanmu. Jadi kita ini jamaah, jangan sampai ujub. Kita ganteng, ngapain kita ujub? Yang memberikan ganteng Allah. Kita diberikan kekuatan, ngapain kita ujub? Karena yang memberikan kekuatan Allah. Dan seandainya kita bisa ibadah ini dan itu, siapa yang menggerakkan? Allah. Ya. Jadi nggak ada yang perlu kita ujubkan pada diri kita sebenarnya. Ya. Fala makna amilin bi amali. maka tidak ada artinya orang itu ujub pada amalannya karena orang itu bisa ke masjid jadi kan ke sini ke masjid siapa yang menggerakkan Allah meskipun ada yang tidur ada yang ngantuk ada yang pura-pura tidur itu kan Allah yang menggerakkan kita ke masjid wala alimin bi ilmi atau orang yang alim dengan ilmunya kita dulu nggak tahu kemudian kita belajar yang menyebabkan kita belajar siapa Allah Kemudian kita nggak paham, kita nangis saya minta pada Allah yang memberikan semua Allah semuanya Allah. Maka ada sebuah kitab bagus li Allah karena engkau itu adalah Allah atau kitab semuanya karena Allah bagus baca kitab ya semua karena Allah biar kita itu tahu diri biar kita ini tahu diri. tetapi tapi kita seringnya lupanya gitu dulu ya yang sering saya sampaikan gini dulu sebelum kita ngaji, kemudian Allah berikan kita ngaji. Oh semangatnya luar biasa. Setelah ngaji, sudah banyak kajian, malah kita malas malas okay. Dulu waktu kita belum punya teman-teman, wah -teman, oh, kita jauh merasa teman ini. Sekarang sudah teman samping kanan rumah, malah kita nganggap bukan saudara kita. Ini kelirunya kita semacam itu. Dulu kita minta kan, minta diberikan ini itu sama Allah, sudah diberikan merasa sudah santai. Demikian dengan masalah ilmu, dengan masalah amal. Dulu waktu di rumah mau beramal susahnya, nyari masjid yang sesuai dengan sunnah susahnya, sudah dapat, kita males. Ini kita tertipu dengan diri kita masing-masing. Ya. Nah, ini itu baca semua bagus ya. Wala jamilun bijamali dan tidak ada yang ganteng kecuali dari Allah kegandengannya. Wala bihinahu tidak ada yang kaya kecuali juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah, sebanyak apapun amalan kita jangan merasa ujub bangga. Karena yang memasukkan surga itu Allah. Terserah Allah, Allah masukkan kita atau tidak. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, Lan ahadun ahadan jannah. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian amalnya itu yang bisa memasukkan ke surga. Sahabat heran, Wala anta ya Rasulullah bukan juga dengan dirimu ya Rasulullah kata beliau wala ana juga bukan aku. Illa anta Allahu bi minhu wa kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah ya memberikan petunjuk kepadaku dengan rahmatnya dan keutamaan. Jadi yang menyebabkan orang masuk surga itu apa? Rahmat. Tapi bukan berarti kita nggak usah beramal. Ini banyak ya atau kita katakan ada sebagian teman kita yang ngaji mengatakan Enggak usah ngaji nggak apa-apa ustad nggak usah lah, kenapa yang masuk surga juga yang masukkan Allah bukan amal kita benar apa salah gini benar apa salah salah kenapa karena Allah juga mengatakan bima kuntum tak malun surga itu diberikan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan bak di sini sama bak yang tadi beda kalau di sini Misalnya bi amalihi baknya itu bak sebab yang menyebabkan masuk surga itu Allah. Sedangkan bak yang bimakuntum tak malum ini baknya ini adalah sebagai wasilah. Perlu dipahami. Jadi yang benar apa? Kita disuruh beramal, amal soleh, amal soleh, berharap-harap cemas supaya diterima oleh Allah dan kita yakin yang memasukkan surga kita Allah. Jadi kalau kita punya keyakinan semacam ini amalan banyak nggak pernah sombong dan kita yang amalan sedikit juga nggak pernah putus asa itu Islam jadi kalau sombong dosa besar putus asa dosa besar jadi Islam itu diajari benar-benar lurus rapi rapet teratur nggak asal-asal sesuai dengan pemikiran kita ya ini banyak kalau mau dibaca di sini saya sebutkan lima ya kita harus tahu ya yang pertama, supaya kita enggak ujub, kita harus mengetahui bahasanya segala sesuatu itu dari Allah. Saringkasnya itu yang kedua, kita harus melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari nikmat tersebut kita harus mensyukurinya, sibuk dengan syukur. Banyak nikmat yang kita enggak pernah minta, bahkan kita enggak pernah doa, itu sudah dikasih. Waktu kita dari janin enggak pernah berdoa, hati kita sudah berdenyut duk, duk, duk. darah kita ngalir. Sudah minta belum? Belum, sudah dikasih. Dan sampai sekarang pun kita sudah ngaji, sering kita nggak minta, ya Allah hidupkan saya dalam kondisi melek. Gitu, enggak. Mata itu kalau ada kotor langsung menutup sendiri, itu semua kenikmatan dari Allah. Yang ketiga, an yastaqilla amaluhu finis bati ila Kita harus menganggap kecil amalan kita dibandingkan nikmat-nikmat Allah. Lawang kita ibadah sehari berapa kali sih? nikmat Allah itu nggak pernah berhenti meskipun satu detik. Coba sekali kalilah nafasnya berhenti lima menit, jantungnya berhenti setengah menit, mati orang itu. Ya, yuk kita berpikir. Kalau orang itu hidupnya 24 jam, yang kita ini umumnya, 8 jam tidur, 8 jam kerja, sisanya? Sisanya berapa jam? 8 jam tidur, 8 jam kerja, sisanya berapa jam? 8 jam. Ibadah terus. Enggak ada orang ibadah terus 8 jam. Orang sholat malam cuma berapa jam? 2 jam paling. Itu pun ke Ramadan. Tak. Ya kan? Lah kalau itu 60 tahun dibagi 3. 20 tahun tidur pasti. 20 tahun kerja kemungkinan. 20 tahun ibadah enggak mungkin. Karena bayi umur setahun umur 0 tahun sampai 2 tahun isinya apa? Tidur. Orang sakit apa ya? tidur orang capek apa tidur jadi tidur itu 30 jam kerjanya 20 jam tinggal 10 jam 10 jam bagi dua ibadah dengan ilmu ibadah tanpa ilmu yang dengan ilmu bagi dua dua setengah dua setengah ibadah ikhlas sama yang gak ikhlas yang ikhlas bagi dua yang kontinu sama gak kontinu habis ibadah kita berapa sih ibadah kita itu cuma paling setahun ya bangga tapi banyak orang itu merasa amalnya banyak sedangkan dia merasa amalnya banyak toh itu sudah dosa ya yang keempat antaklam anna nahada mintala ubi kita harus tahu bahwasanya rasa ujub rasa ria rasa sumah itu semua dari permainan syaitan dan yang kelima kalau datang rasa ujub waktu kita sholat datang rasa ria waktu kita sholat perlama sekalian rukuk dan sujudnya nggak usah berdiri-diri jadi kalau kita sujud ih, rasanya kita dari ya atau ujub diperlama biar setannya tambah nangis. Seperti itu, di, anak mendengarkan dari ucapannya saya Al Usaimi gitu, ya beliau menyebutkan menukilkan ucapan seseorang, ya ucapan Al Ahnab bin Qais. Inna syaitan ya Kalau setan datang ke solat dan mengatakan, ih eh, kamu itu ria, kamu itu ria, enggak usah solat. Maka kalau datang setan seperti itu dan kita pikirannya mulai, wah Diperlama aja sampai setengah jam enggak apa-apa. Biar setannya kapok. Karena setan itu pernah mengatakan, kalau melihat anak Adam sujud, baik itu sujud sholat, sujud sawi, sujud tilawah, dia akan mengatakan, alangkah beruntungnya anak Adam disuruh sujud, dia mau sujud, falahul jannah. Sedangkan kita, anak setan, gitu kan ya, disuruh sujud, enggan, maka kita dijauhkan dari surga. Maka sakit sekalian setannya dengan semacam itu. Dan kita lawan, tahu terus. Jadi kalau kita biarkan, dia bangga sekali. Dan nah, sekarang ini Ramadan mungkin kita nggak akan merasa nanti di luar Ramadan itu cuopet sekali satunya banyak kuat. Kalau sekarang kita ngomong gini, ya eh, masih enak. Sholat masih enak. Coba di luar Ramadan sekali-kali kita ngadakan sholat satu bulan. Malam jam 2 sampai atau setengah 2 sampai jam 4. Berat. Ya, ya ini kita dapat ilmu di bulan Ramadan ini nanti praktekan. Kok rasanya kok ini kok rasa ria atau rasa ujub diperlama setengah jam pun nggak apa-apa. Biar saya tanya nangis. Ya. Itu caranya seperti itu yang dikatakan oleh Ahnaf bin Qais, seorang tabiin. Demikian jemaah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kabaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.